Udah beli kolok ya? Cakep. Nah, cakep. Ganteng dah lu kayak gitu. Nah, sasaran pertama kita coba kita gituin polisi. Lu berani gak polisi? Ya berani-berani aja Bang Jun, gino gak berani. Langsung gitu Bang Jun. Lah iya digaprak. Orang digaprak. Namanya digaprak, lu gimana sih? Contoh nih. Ya kayak ini. Lah, gaprak kayak gitu. Bang Jun ngomong kok gitu ya? Atau enggak lo enggak? Enggak, kayak kiu, gini nih, kayak kiu, gini. Gitu. Oh ya, kiu-kiu gitu ya. Kiu-kiu gitu aku tak gitu loh langsung. Ya, oh boleh kiu, boleh kalau kiu-kiu gaprak cetok gitu ya. Ya. Oh, kayak gini nih. Nah, kiu-kiu, kiu-kiu. Aduh, Tuhan anjir. Aduh. Nung. Aduh, bentar. Aduh, anjir. Aduh. Ya tadi diem doang, kagak ada kayak reaksi apa-apa ya. Iya, kayak. Ya sabar. Kita coba ke IMS ya. Siapa tau aja IMS ngelaporin ini ya pada polisi ya kan. Jadinya makin lebar nih. Kalau sampai down kayaknya marah tuh. Sampai down marah pasti. Bisa koma gak sih di keplok gitu? Gak tau udah bisa. Ini jangan kalau ini. Jangan. Orang-orang yang kita kenal aja ya kayak instansi gitu kan. Ini ada enggak? Oh, ini. Ketabrak gua kejar. Ini siapa lagi lemon? Kiu enggak? Lu itu enggak ngomong kiu enggak lu kiu lama banget. Enggak, Bang. Polisi ya, polisi. Enggak, langsung aja ini nih kiu gitu. Dia langsung berani. Lu berani lagi, berani gak lewat? Berani gak? Ya berani aja tinggal ya, ngukul. Yang benar ya. Udah benar kan itu tadi. Tangan kepala langsung. Ajar. Gak ada. Dia ngeradio anggotanya, cok. Dia ngeradio anggotanya deh. Yang mau pakai lemon ya pada gitu. Aduh, anjir. Kita buat kesel pak polisinya, ya enggak sih? Kita buat kesel pak polisinya. Sampai dia kepancing emosi. Polisi. Ada enggak? Ya enggak ada, Cok. Kemana ya Pak polisinya? Udah cabut. Oh, dicabut. Halo. Halo. Pak, bisa berhenti dulu enggak, Pak? Woi. Bisa berhenti dulu enggak? Tidak. Satu. Tidak. Peringatan satu ya. Peringatan satu nih. Kejar heli anjing. Lu pas sampai kejar heli, masa ada heli dikejar? Tidak, sampai ada heli ngejar. Halo. Bapak turut komprasi telpon. Wih, ditembak kita. Masa ditembak? Iya, pakai piton nembaknya. Masa pakai piton? Bilang dong, jangan pakai piton dong, Pak, gitu. Enggak tahu itu tembak dari mana.
ke markas militer. Musuh terlihat? Terlihat. Masih terlihat. Dia ke sini Bang Jun, tadi. Oh iya. Enggak lah. Depan, di depan dia. Bentar, dia masih. Dia masih di situ. Dia ada bandara. Dia ada bandara, ke sono, terus. Boleh di situ kita kabur. Kita berlari situ. Kabur. Tidak, kabur. Kabur. Berbahaya. Berbahaya, Felix. Felix. Wih, anjir ada polisi lagi. Felix lu bawa senjata gak? Ntar saya lost fish lagi, ngebut banget motor. Itu kalian liat ini. Felix kita kemana ya? Kira-kira kemana kita ya? Atau? Kira-kira kemana cok? Kita sabar tunggu sini. Apa terus aja? Bebas sih, tapi rasanya ada yang deket nih. Gak ada sih, Felix kayaknya, Felix. Mau terus? Ya udah sih, aman sih, Felix. Gak salah, kas. Ada gak belakang liatin? Ya. Ya. Bukan. Bukan ya. Usiaku di. Ada gak di belakang? Enggak aman. Enggak ada aman. Oke. Okay. Aman. Kita ganti baju gak sih? Kita ganti baju. Kita ganti baju. Ganti baju apa? Ganti baju pokoknya. Kita ganti baju. Motornya masukin aja Bang Jan. Masuk aja. Oke. Berhenti kamu. Masih arah ke Paleto. Hurraa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 
Aku tidak akan meninggal. Turun lagi nih Bang Jun. Dia taunya kita naik. Dia taunya kita naik Bang Jun. Oh iya. Ya, ah, kelihatan. Tadi kalau misalnya Bang Jun langsung tuh nggak kelihatan. Masih susah aja dia tuh. Langsung kanan. Anjir. Ini kasih overload lagi ya Bang Jun. Jangan, jangan. Oke, dia taunya kita lurus, aman. Dia naik juga, naik. Dia juga naik over. Kayak dibegal gue, anjir. Dia kejar-kejar kayak begini. Oh. Nantang sekali, kagak. Oh. Oi. Felix, aman kan lu, Felix?
Felix? Oh itu di bawah cok. Di bawah cok Felix. Ya ampun si Felix. Usahin dasar lo. Hah? Aja deh. Kita ngumpet dulu. Kita ngumpet dulu. Pakai drone, ah malas banget. Rumput mana? Ah malas banget. Pakai drone kayak gini. Udah pak, angkat tangan pak. Udah ketahuan sama drone pak. Udah angkat tangan pak. Menyerah. Ya pak, saya menyerah pak. Saya menyerah pak. Tunggulin temanmu. Saya turun nih pak. Tunggulin temanmu. Iya pak. Iya. Motor pak. Itu hati-hati motor. Iya pak. Ada telepon pak. Halo. Halo. Pak, ini bapak. Kenapa? Pak. Min dua apa? Mau lagi berurusan sama polisi. Matiin dulu itu. Iya pak. Ini. Oh ya bentar nih ada polisi nih. Aduh maaf pak. Dipukul juga saya. Matiin. Pak nggak bisa pak. Sumpah saya diborgol ini kayaknya dah. Saya diborgol ini pak. Belum, ini teleponnya satu. Anjir, satu batalion polisi. Diborgol pak. Ya ampun. Satu batalion polisi. Awas. Satu batalion polisi. Borgol pak, diborgol. Sita aja pak tolong lo. Sita aja nih pak, jajakan lo. Boleh sini saya. Serangan terhadap kepolisian lo. Oh. Saya atau pak tolong. Pak saya kan gak nyerang pak. Yaudah kamu jelasin aja di kampung ntar. Baik pak. Untung gue tinggalin tuh di situ. Ingetin ya guys ya. Pokoknya di semak-semak ini ada senjata dan segala macamnya punya gue guys. Anjir cok, susah banget cok. Anjir. Polisinya banyak banget. Yang ngejar helikopter. Yang ngejar helikopter anjir. Tandain dulu. Iya Allah, jangan deket-deket pak. Anjir, astaga naga. Sumpah, aduh. Heli turun plus satu kopi cok. Anjir ya. Nah. The heck man. Udah masukkan tuh. Oke masuk. Aduh astaga naga Tuhan. Yang dipukul satu yang turun semuanya. Astaga naga. Sumpah demi apapun. Cok. Gimana caranya gue harus lolos nih? Gimana caranya gue harus lolos nih? Ada mobil ternyata. Bener. Ada pak, saya siap bawa mobil tadi emang. Takutnya kalau naik-naik gunung kan. Aman. Lah ya di bawah mobil ya. Di tanah. Oh, enggak deh. Oh, sini borgol keras gue coy. Ya Allah. Lah teman gue hilang yang bawa tadi. Itu tuh dia belum naik Pak Marco. Ayo kita tuh di atas. Udah di dalam semua Pak. Aman. Ini kayak lawan polisi lawan terberat guys. Kalau mau ngegampar-gamparin polisi lawan terberat ya. Bawa Pak Tokyo. Udah naik pak, dua-duanya. Udah naik dua pak. Mana nih guys ya, caranya cok. Udah naik mobil aman. Udah heli, ada termadu, ada terman. Gimana gak ketangkep. Sama Polda. Iya anjir.
mati. Iya, Kapolda. Tewas langsung sekejap. Ini kayak nggak bagus guys, Lemon ini. Harus ganti guys maskernya guys. Biasanya gue pakai masker strawberry pembawa hoki guys. Duh, astaga, randomnya sangat bagus, cok. Di penjara lah pula gue anjir. Ya harus masker badut, cok. Masker badut tuh pembawa berkah, anjir. Sumpah dah. Wah, anjir, anjir, cok. Si Felix, gue ajakin random, malah ketangkep polisi. Aduh, anjir, susah banget cok, demi apapun cok. Kalau asal mau tuh gue yakin cok. Gue yakin cara, nanti gue pikirin gimana nanti suatu saat bakalan pursuit sama kepolisian. Terus gue change mobil. Soalnya udah di lock nanti. Susah banget cok, demi apapun. Ini nanti keterangannya polisi yang ngapain lagi kan? Ah, gue lempar ke Felix aja ntar lah. Lah, saya nggak tahu pak kalau. Tolong! Ada trickster itu. Ada trickster cok. Aduh, nggak denger lagi. Fokus perang lagi dia. Aduh. Udah tolong lagi fokus perang mereka, cok. One eternity later. Tolong pak, maskernya dibuka dulu topeng. Bapak ngelihat enggak saya di borgol? Saya ludahin Bapak mau. Iya, ah? Saya lupa ini. Oh, gimana sih Bapak? Ah? Ya, saya lupa. Kagak ngelihat saya masih di borgol. Saya lupa. Mohon maaf. Bapak. Baru nih saya. Sekarang dibuka. Nah, gantengnya kelihatan benar. Iya, cakep kan saya. Pas saya salah apa? Pas saya enggak ngapa-ngapain, saya cuma mengendarai motor aja. Izin periksa badannya dulu. Boleh, Pak, silakan. Boleh enggak tahu, Pak? Boleh. Yang ini bukan tulang, yang bacok tulang. Bukan, barang. Udah dua-duanya. Lah, kok dua-duanya? Saya mengendarai, Pak. Wah. Emang enggak sama aja kan pelaku juga pelaku enggak? Pelaku. Buk. Saya pengendara. Tapi enggak ada golok deh sih, kosong. Motor. Bapak tuh lihat tuh. Enggak itu golok ya? Bapak nah, itu fitness Bapak boleh, namanya kayak gitu fitness. Eh, ambilin selang dulu tadi gue mau ini badannya ini. Kagak selang. Buat apaan ini, selang, Pak? Biar lu kan ngebacok gue kasih selang doang. Buat selang. Apaan, selang buat apaan, kan? Pak? Pak tolong, Pak, saya mau diselang, Pak. Tolong. Pak, tutup pintu ya. Tolong, mau diselang. Sumpel. Saya mau diselang. Pintunya tutup. Pak, tolong, Pak, saya mau diselang. Enggak tahu diselang maksudnya apaan tuh, Pak. Pak tolong. Tahu emang. Tolong. Sumpel, mulutnya sumpel. Tolong. Kalau saya mau dia, Pak. Kebacok saya, Pak. Bisa benar, saya sumpel mulutnya. Tutup pintunya. Tolong, Pak. Jadi Prabu. Tolong. Asrek. Sabar, belum gua sumpel. Asrek. Udah usum, oh sumpelin. Penganiayaan polisi, tolong. Saya diselang, saya pengen diselang. Pak Komjen, Bapak atas. Udah. As. Saya jaga pintu tolong. Cepat tolong. Lagi tolong. Udah aja. Itu buat lu. Buat lu yang menjadi nyetir ya. Ini buat temen lu nih. Itu buat temen lu. Buat temen lu udah berani-berani yang begal gua. Ini buat lu. Buat lu berani bacok di depan rumah sakit. Udah puas banget. Udah cukup tulang. Cukup banget. Saya tadi mantap udah aman. Gak ada yang ngeliat aman tulang. Udah. Buka. Udah lepasin lagi. Yang satu lagi. Biarin dulu dia. Enjoy prison dulu deh. Pak Komjen, saya dipukul, Pak. Tolong. Udah makan minum atau belum, Bapak? Pak, saya dipukul. Makan minum, ya, Pak, ya? Hah? Siapa yang dipukul? Ya, motifnya apa nih, Bapak ini nih? Aduh. Ya. Saya nggak tahu, Pak. Saya nggak punya motor. Saya pengendara doang. Saya pengendara motor. Mungkin. Itu namanya siapa itu yang... Saya baru kenal itu dia. Gak mungkin. Serius, saya suka kenalan gitu orangnya.
Gua dijawabin apa Andrew, kok saya mau tanya temennya nanti kalau beda informasi. Saya suka kenalan saya, gitu, saya Bapak. Borgo lagi. Dia bawa IMS. Dia baru kenalan udah berencana mukul-mukul orang enggak apa-apa. Aduh, bahaya. Tolong, Pak IMS laporkan ini di pemerintah penganiayaan. Tolong. Tolong. Sumpul lagi Pak, mulutnya Pak. Tolong, Pak. Tolong, rambut aku saya bikin warna putih. Kamu di sini, kamu. Tolong, Pak, tolong. Ya, Sal, lepas dulu, Sal, lepas, Sal. Lepas. Tolong. Apanya lepas, Sialnya Pak? Lepas lu. Nek, lepas, Nek. Oh, lepas. Tenang, tolong. Atasan kita lagi sibuk semua di luar, tolong. Gak peduli gua, dekingannya di siapa. Berani-berani. Pak, saya dipinnya. Pak, tolong, Pak, saya digebukin. Saya enggak salah apa-apa, Pak, di sini, Pak. Saya lebih mending mana coba Pak? Saya gebuk pakai tong stick apa dia ngebacok saya pakai golok Pak? Yang mending ngebacok lah. Nah, gimana bener sih? Sumpel lagi Pak. Sumpel lagi. Siapa? Dekingan lu siapa emang? Sampai berani-beranian. Manasan dulu nih kayaknya gua nih harusnya. Tangan dia Pak. Ngatangin ya Pak. Gak bisa. Dan lu ini orang biarin kasih makan minum dulu. Abis ini badannya pada bengkak-bengkak yang ngono dulu. Tolong saya mau dipukulin dibengkak-bengkakin Pak. Tolong. Tolong. Enggak bohong itu dia. Bohong. Playing victim biasa. Tolong. Dibacok gua bayangin aja kepolisian dibacok udah berani banget. Siapa Andrew? Dibacok gua. Wah berani ya dia sama-sama. Lama-lama play victim. Gua tendang nih kakinya ya. Lu berani-berani lu pukul-pukul lu, bacokin lu. Kaki gua selonjorin dulu nih ya. Dia nyetir doang, ini yang lebih berat nih. Bang, kayaknya orangnya nih. Pak IMS. Bang, kita baru kenal kan, Bang? Halo, Bang. Apa? Baru kenal kan kita? Bang, baru kenal kan kita, Pak? Bah, bohong lu. Iya, enggak percaya banget. Gua beneran baru kenal itu gue. Udah ini dulu kita pindah mata dulu sini, kita ke sebelah sini. Tolong, saya di penjara, tolong, saya enggak ngapa-ngapain, tolong. 0,2 apa 0,1? Pak IMS lagi, Cok. Susah banget kayak gini, Cok. Masih butuh Pak IMS di sini tapi jangan ngelihat gimana, bisa enggak? Pak IMS ini tolong laporin, iya, Pak. Laporin bahwasanya kepolisian menganiaya masyarakat, enggak bener. Ada belakang tuh, ada belakang tuh. Pak IMS seneng yang gor-gor gini, Pak IMS. Dulu gue satunya, lu yang satunya ya. Saya mau dibacok Pak, tolong. Kabur. Tolong, saya mau dibacok. Tolong. Saya mau dibacok. Saya mau dibacok, tolong. Ini kupincang ini, sumpah. Kalau masih berani-berani, kupincang ini. Kutembak nih. Batu, tembak nih kakinya nih, sekali ini peluru nih. Masih. Ya, aduh Pak, ini dia salah. Halo. Kamu nih mau lari lagi kamu. Ayo dulu, gua satunya lu yang satunya. Lu yang mana ya? Gua yang kerocoan aja. Ya udah gua. Di Bogor kelas lagi gua. Gak bisa saya nih, abang saya digituin, aduh. Saya enggak ngapa-ngapain, Pak. Udah, saya enggak ngapa-ngapain. Aku dikunci dah. Aku, aduh. Aku dibacok lah sama dia. Itu enggak ada yang jagain, ngejar semua satu lari juga tuh tadi. Aduh, enggak selamat kamu sama saya, kamu dengar enggak? Pak, saya enggak kelihatan ada apa-apa ini, Pak. Halo. Min 1 aku. Udah ngeliat belum? Udah, saya udah ngeliat. Dikunci, Pak. Ayo IMS ini, Pak. Udah siap dong. Nah, itu ya, Kang. Bikin dengkul lu jadi empuk mau lu. Oke, kalau gitu. Oke, kalau gitu. Beri saya istirahat dulu kalau gitu. Bapak berani enggak? Ah. Aduh. Udah sekarang gimana tuh, Bang? Saya perbanan ya kan. Saya enggak salah apa-apa, Pak. Saya warga biasa dong yang ngendara motor. Bohong lu. Iya, Pak. Ya ampun. Aduh, Pak, saya pengen mau mati, Pak. Saya udah puas, saya mau mati, Pak. Udah puas. Saya pernah buat tulang ini tulang saya loh, berani dibacok gitu. Iya, berani loh. Oh, tulang. Permisi, Bang. Rambut lo ya gua bikin berdarah-darah tuh entar lagi. Ya, ini rambut saya emang merah, Pak. Rambut saya emang yaudah, merah. Ya udah. Ini aja nih. Aduh, enggak bisa lagi, Cok, tadi, Cok. Jarin aja dah. Saya belum tulang. Oh iya, saya belum ya. Ya udah. Apaan belum pinjam tulang stiker? Pak Andrew. Bapak yang betul. Ini yang satunya nih yang bacok dari kendaraan katanya dikasih obat-obatan sama si rambut merah tuh. Obat-obatan.
Saya enggak ada, Pak. Saya enggak ada obat-obatan. Bisa nih. Lah, pusing tuh biar ini. Bang, lu baru ketemu jangan kayak begitu dong, Bang. Ya udah. Coba lu korek lebih dalam nih, bisa nih dapet nih kita nih. Mana ada saya ada obat-obatan. Kagak ada, Pak. Saya obat-obatan. Obat-obatan apa kamu ngasih dia? Apaan sih, Pak? Bapak dia yang ngobat kali, Pak. Dia sampai pingsan tuh, sampai pusing dia di lantai. Iya, dia yang ngobat kali, Pak. Barangan, Bapak. Kasih obat apa, Pak? Enggak, tuh. Saya enggak ngapa-ngapain. Bawa ke sini tulang, bawa ke sini tulang. Eh, lu jangan kayak begitu ya. Enak aja lu. Merah. Rasain kepukul temen lu sendiri. Mantap betul. Mantap betul. Aduh. Mau kemana? Eh, lu jangan. Enggak, saya mau kesini. Kesel nih saya. Jangan kayak begitu dong lu. Allah. Kabur ini nenek-nenek mau kabur. Allah. Allah. Masih pusing gak? Pusing gak? Allah sakit. Coba sih. Eh lu jangan kayak begitu lu. Gua gak ngapa-ngapain juga. Pusing gak tuh? Tau. Dia ngobat nih, Pak. Yang bener ya bener. Gak, Pak. Dia ngobat ini, Pak. Dru jangan cekal. Lu banyak yang ngelihat, Dru. Tahu, Pak. Pak ini tolong Pak YMS ya. Bilangin ke pemerintahan nih Bapak ya. Gimana, Dru? Begini Pak YMS coba. Pak YMS dibacok. Marah gak kira-kira Pak YMS dibacok nih? Itu ada bukti, masa banget bapak kagak ngelihat itu masyarakat digampar-gamparin, bapak kagak lihat apa-apa nih gue. Ya, kamu aja berani bacok rekan saya itu tulang. Saya nggak ngebacok, pas sekali lagi saya pengendara motor, bapak. Ini bapak siapa nih? Saya junior. Saya nggak tahu pak, kasih obat-obatan sama dia pak. Junior. Pak Junior. Saya junior. Dihipnotis sama dia, Pak. Wah, lu jangan kayak begitu, kamu. Orang baju saya di kata saya dilucuti terus dikasih baju. Ya lu jangan kayak begitu, hipnotis dia. Betul, Pak. Dia kabur, Pak. Dia memang saya lu enggak kabur Pak di sini, Pak. Tolong. Lu jangan kayak begitu dong lu. Ya tapi saya ngomong obat-obat. Gua enggak ngobat ya. Barangan lu. Dulu gua sikat ini, Bang. Ya. Kita sikat. Langsung aja nih, Eh, jangan kayak begitu main sikat-sikat, Mbak. Wah, Mbak. Udah bener perpincang sih itu, permati deh. Bapak, Bapak jangan gitu-gitu, Bapak. Woi, Bapak. Aku jangan gitu juga, kocok. Ada brimob. Hapus. Ada atasan kita. Hapus. Ada atasannya, hapus. Ada atasannya. Bisa diin Pak? Nyobatin gak, Pak? Pak YMS, bisa diin gak dia? Gak tau nih, kenapa YMS. Aku digebukin dia sendiri, goblok. Ada atasannya.